Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 3 Juli 2024, rumah Bapak Rijal yang ada di kawasan GKB Gresik, Randu Agung. Ini untuk fasad depan, untuk pemasangannya granit. Untuk fasad depan, kolom depan. Ini untuk keramik teras. Sudah terpasang semua untuk plafon juga teras. Garasi sudah. Ini juga sudah terpasang semua untuk plafon. Untuk lantai utama sudah semua, granitnya lantai utama. Ini tinggal plafon lantai yang kurang-kurang dikit, plafon lantai. Plafonnya lantai kurang dikit. Ini sudah semua. Ini juga sudah semua. Ini untuk dapur. Dapur sudah jadi. Untuk teras belakang sudah pasang. Untuk tempat cuci, mesin cuci sudah. Untuk plafon lantai satu sudah semua kecuali kamar mandi lantai satu. Ini tempat wudhu, ada tempatnya sabun. Ini untuk border keliling hitam ini atas permintaan tambahan, atas permintaan customer untuk bordernya. Ini juga musola, ini atas permintaan customer juga untuk keramik. Ada pemasangan keramik untuk musola setinggi 1 meter plus list yang ini. Untuk plafonnya juga sudah, untuk plafon juga sudah. Ini terus untuk kamar mandi kita plester dulu. Ini untuk kamar mandi kita plester dulu. Ini habis ini pemasangan keramik, baru pemasangan keramik. Mau dipasang keramiknya ini. Kita naik ke lantai 2. Untuk keramik lantai 2 granitnya udah tinggal dikit-dikit. Ini plain juga sudah tinggal laflasan yang ini untuk lantai 2. Ini untuk plafon lantai 2 sudah semua. Plafon lantai 2 kecuali kamar mandi yang belum plafonnya. Ini belum masian plafon kamar mandi. Ini dinding udah dipelamir, untuk plafon juga udah dipelamir untuk yang lantai 2. Sebagian udah dipelamir, ini belum, baru dasaran sealer. Untuk kamarnya ini udah rapi, untuk plafon lantainya ini udah juga sudah dipelamir. Ini juga sudah dipelamir plafonnya. Sudah pelamir tinggal gosok, sebagian ini dindingnya udah dipelamir tinggal gosok.
Ini untuk kusen pintu, ini request dari customernya, langsung dari customernya untuk pengadaan pintu kayu. Ini kita nunggu jadi, masih proses. Ini kamar depan, lantai 2 udah blin-blinan. Pelin lantainya sudah semua, sudah. Untuk balkon juga sudah terpasang. Ini untuk lantai 2. Untuk granitnya lantai 2 tinggal las-lasan area tangga. Tinggal ini aja. Kita turun lagi ke lantai 1. Untuk pelapor garasinya.